Dinyalakan, dinyalakan. Kendaraannya udah belum? ...150 kendaraan, kita membagikan sebanyak 25 ton pada hari ini. Tapi ini baru tahap pertama. Rekan media, kami sudah membuka posko logistik kemanusiaan. Kita menampung bantuan dari masyarakat, bantuan yang kami berikan hari ini, ada yang dari berbagai donatur, kita kumpulkan dan kita salurkan kepada masyarakat. Tahap pertama ini ada 25 ton, berarti ada 5.000 paket, karena satu paketnya berisi beras 5 kg. Tapi kita masih menampung terus, sampai dengan saat ini sudah ada 70 ton yang kami terima dari seluruh lapisan masyarakat, dan masih sudah ada pihak-pihak yang masih terus berkomitmen untuk memberikan bantuan, dan terus akan kita salurkan, tidak hanya hari ini akan terus bergulir